Assalamualaikum. Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku di channel Afrey dan Lila. Nah, hari ini aku ingin memberikan cara memasak goreng tempe tepung gurih. Nah, ikutin terus ya videonya. Nanti aku kasih tahu cara dan bahannya apa aja. Dadah. Nah, ini ada satu tempe, teman-teman. Terus sama ada beberapa bawang putih sama daun bawang. Nah, sekarang mau aku iris dulu ya tempenya. Kita buka dulu. Ini aku iris tempenya sedang-sedang aja, teman-teman. Nanti kan tempenya mau aku tepungin terus. Nah, ini kita iris sampai habis ya tempenya, teman-teman. Nah, ini kita potong kan, teman-teman, sampai habis. Nah, udah semua ya kan, kita taruh sini dulu si tempenya. Terus mau aku iris si daun bawangnya. Sengaja di sini aku pakai daun bawangnya agak banyak, teman-teman, biar rasanya itu enak, gurih, wangi. Nah, ini kita iris si daun bawangnya. Kita potong sampai habis. Nah, ini bawang putihnya mau aku ulek ya, teman-teman. Sebelumnya aku kasih garam dulu. Nah, ini udah aku ulek bawang putihnya, teman-teman. Udah halus ya kan. Sekarang mau aku taruh di dalam si terigu. Nah, ini udah aku masukin tadi bawang putihnya ya, teman-teman, ke dalam terigu. Sekarang mau aku tambahin airnya. Nah, langsung aku masukin bumbunya biar nanti bisa diaduk bareng. Nah, gumpal, teman-teman. Nih, aduk-aduk lagi. Ini teman-teman udah aku aduk sampai si terigunya udah nggak ngegumpal lagi. Mau aku taruh si daun bawangnya. Tadi bawang putihnya nggak aku pakai semua ya, teman-teman, karena terigunya juga nggak banyak. Ini kita aduk-aduk lagi. Kalau aku sukanya daun bawang itu banyak, teman-teman, biar wangi. Ini aku tambahin lagi, aku habisin aja daun bawangnya. Karena kan kalau tempe tepung ini kalau banyak daun bawang semakin enak. Tadi udah aku cicipin si terigunya, ternyata pas. Langsung aku mau panasin minyak ya, dan aku masukin tempenya satu persatu. Aku masukin 40. Nah, ini caranya gampang banget ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, minyaknya udah panas. Aku
aku mau masukin aja langsung si tempenya ini. Ini mantap banget kalau dimasak itu lagi musim hujan, terus buat cemilan juga. Aku biasanya kalau makan itu selalu ada gorengan, teman-teman. Sekarang aku mau masukin yang lainnya. Aku masukin 4-4, teman-teman, karena sengaja ini terigunya nggak banyak, karena aku masaknya ini buat hari ini aja, teman-teman, karena kalau terigu itu enaknya dadakan. Hasilnya teman-teman, goreng tempe tepung gurih. Nah, jangan lupa ya, ikutin terus video selanjutnya channel April dan Lila. Dadah.